5, 4, 3, 2, 1, and close the show. Hello parfum people dari sama-sama Merauke Indonesia itu satu. Kembali lagi bersama saya, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas sebuah parfum, salah satu parfum yang belum bisa dibilang legend karena ini beredarnya di tahun 2000-an ya. Kalau legend mungkin 80-90-an, ini sekitar awal 2000-an ya, kurang lebih di 2003-2004. Parfum wanita ini memang sempat hits pada zamannya karena harganya yang murah meriah, guys. Dan memang digemari oleh banyak kalangan ya, karena harganya dan juga karena aromanya juga yang girly banget. Nah, buat kalian mungkin yang mau nostalgia, mau mengingat-ingat momen saat itu, mungkin kalian bisa menonton review singkat saya tentang parfum ini. Apa itu? Tonton terus. Let's go, baby. Teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Tanpa berlama-lama lagi, guys, buat kalian terutama para wanita, ibu-ibu ya, kemungkinan besar kalian sudah menjadi ibu ya. Ya, buat yang sudah pakai parfum ini dia Benetton Inferno Paradiso Pink Edity Eau de Toilette for Woman. Ini dia yang cowoknya blue ya, guys. Jadi yang buat cowok biru, yang cewek pink. Ini dia, guys, benar-benar parfum yang sangat penuh memori kenangan buat kalian para ibu-ibu, apalagi keluarnya 2003-2004, hampir 20 tahun usia parfum ini, guys. Jadi buat kalian yang waktu 2000-an itu pakai masih sekolah, masih kuliah, bayangin deh dulu sekolah deh, mungkin 17, hampir tambahin 20. Sekarang usianya sudah 35, hampir 40, bahkan mungkin udah ada yang waktu itu kalian sudah kerja di 2000-an, maka ditambahin 20, mungkin sekarang sudah kepala 5, ini penuh kenangan, memori, memorable banget, dan kalian pasti punya banyak memori kenangan karena harganya murah. Karena kalian di zaman-zaman itu masih sekolah, kuliah atau baru kerja, pasti masih tongpes, kere, nggak ada duit. Larinya ke parfum-parfum murah meriah yang harganya terjangkau, dan salah satunya adalah Benetton. Dari dulu sampai sekarang Benetton selalu bermain di low price ya. Jadi di harga-harga yang terbilang sangat terjangkau. Itu dia. Dan ini adalah parfum yang mungkin kalian penuh memori dan kenangan indah. Jadi buat kalian yang ingin mengulang memori masa-masa indah itu, belilah ini. Karena masih banyak yang jual. Tapi ingat, Benetton yang dulu sudah diambil alih oleh pabrik yang baru. Sekarang SBC ya. Jadi SBC ini membeli saham Benetton. Jadi Benetton sudah tidak mengeluarkan. Makanya keluar sekarang yang new packaging. Kalian bisa melihat dan ada tulisan rosanya ya. Ini dia. Aroma tidak terlalu beda jauh, hanya dirubah sedikit karena untuk lebih kekinian ya. Nggak mungkin mereka pertahanin aroma tahun 2000-an dengan aroma kekinian yang lebih maju, lebih banyak macam lah, reformulasi parfum dan hal segala macamnya, kalian pasti tahu itu. Karena yang dulu sudah di-discontinue karena Benetton punya, sekarang SBC mengeluarkan ini. Kurang lebih mirip aromanya, kenangannya semua. Dan kalian bisa cium aromanya ya. Jadi semprotan pertama yang pasti kalian akan ingat itu adalah aroma orange dan lemonnya. Jadi fruitinya ya, benar-benar segernya itu langsung freshnya di awal. Tapi di pertengahan dan di akhir-akhir agak lama kalian akan mencium aroma rose, jasmine, dan juga musky ya. Jadi agak-agak sweetnya juga didapat di tengah ke bawahnya. Jadi buat kalian penyuka aroma-aroma tipe seperti floral, sweet, musky fragrance, maka this is the one. Harga di bawah 300.000. Bayangin 2002 parfum masih ada yang di bawah 300.000 ya, kisaran 200-300.000 masih dapat parfum original lagi. Bayangkan, apalagi zaman dulu 2000-an ya, saya lupa lagi. Tapi buat kalian ibu-ibu, hey, mengakulah, jangan sok muda ya. Kalian sudah berusia malah 3, 4, 5, dan kalian masih punya banyak kenangan indah dengan parfum murah meriah ini. Minimal kalian pasti pernah semprot lah, walaupun belum tentu beli, tapi ini memorable banget dan ini benar-benar mengagumkan. Jadi buat kalian silakan dibeli. Oke, itu review singkat saya buat kalian. Semoga kenangan review ini bisa membangkitkan kembali kenangan-kenangan indah kalian. Mungkin sudah ada yang putus dengan pacarnya atau bahkan sekarang sudah menjadi suami, I don't know. Itu memori kalian masing-masing, dan ingat, kenangan indah tidak akan pernah kita lupakan sampai seumur hidup. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.
Dan jangan lupa pakai Benetton Paradiso Inferno Pink for Woman yang buat cowoknya yang birunya, oke? Okay? Dadah, peace yo. Jangan lupa pakai parfum ya, guys. Mantap betul, Bosku.